Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Kali ini kita akan belajar menanam cabai secara hidroponik. Dalam video ini dijelaskan cara semai cabai hidroponik sampai tahap peremajaan. Pengen tahu caranya? Simak terus sampai akhir. Untuk menanam cabai hidroponik, pertama-tama kita lakukan tahap semai benih cabai. Siapkan rock wool untuk media tanam. Benih cabai. Di sini benih saya rendam dengan air hangat kurang lebih 1 jam. Kemudian siapkan air baku. Tempat untuk meletakkan rock wool atau wadah, dan juga kita gunakan lidi. Saya menyemai benih cabai dengan benih terong dalam rock wool ini. Setelah semai cabai hidroponik rock wool keluar 4 daun, langkah selanjutnya adalah pindah tanam.
Siapkan pot atau wadah nutrisi. Kita gunakan meka bekas bolu yang sudah dicat dan dilubangi. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Untuk net pot, kita gunakan cup bekas air mineral. Kita campurkan sekam bakar dan kokopit dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, kita isi net pot dengan campuran sekam bakar dan kokopit. Masukkan semaian cabe ke net pot. Tutup bagian bawah batang agar tidak mudah goyang. Kita gunakan sekam bakar dan kokopit agar batang dari cabe ini tidak terendam air. Dan setelah tanaman agak besar, bisa dipindahkan dengan mudah tanpa merusak akar. Letakkan tanaman cabai yang sudah dipindah tanam di tempat yang agak teduh agar tanaman beradaptasi di tempat yang baru. Sehari kemudian, baru ditempatkan di bawah sinar matahari. Semai cabai hidroponik Rockwool sudah memasuki masa peremajaan. Tanaman cabai semakin besar dan perlu tempat yang lebih besar pula.
Kita siapkan ember bekas wadah es krim dan pot yang sudah dilubangi bawahnya. Untuk media tanam, saya menggunakan hidroton. Teman-teman juga bisa menggunakan pecahan batu bata atau pecahan genting sebagai pengganti hidroton. Isi ember dengan air, yaitu air nutrisi, sampai dasar pot menyentuh atau terendam air nutrisi. Siapkan tanaman cabai yang akan dipindahkan. Bersihkan arang sekam yang menempel pada akar cabai. Setelah itu, masukkan tanaman cabai ke net pot baru. Usahakan akar menembus lubang net pot dan menyentuh air nutrisi. Di sini saya menggabungkan 3 tanaman cabai dalam satu pot. Ngiri tempat dan lahan. Yang penting kebutuhan nutrisi tanaman cabai tetap terpenuhi. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.